Mario Teguh tidak mengakui Aryoki Swinar sebagai anak kandungnya, tetapi keluarganya ternyata punya alasan sendiri mendukung pengakuan Aryo. Menurut Mario, Aryo bukan anak kandungnya, sebab saat pernikahan pertamanya ada isu orang ketiga yang sepertinya terus didengungkan Mario untuk membantah pengakuan pemuda tersebut. Namun dari sisi keluarga, tepatnya melalui adik Mario, Permata Kurama Teguh mengatakan hal berbeda. Ia sangat yakin Aryo adalah keponakannya karena ia merupakan cucu kesayangan mendiang ibunya.